Dengan menunggang kuda, Men Parekraf Sandiaga Salahuddin Uno menuju desa wisata Kubu Gadang yang berlokasi di Kelurahan Elok Lubuk Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, yang merupakan salah satu dari 75 desa wisata yang terpilih dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Didampingi Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi dan Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran, rombongan disambut dengan kesenian randai dan tari piring di atas beling. Pada kesempatan tersebut, Sandiaga Uno juga berkesempatan mengunjungi stan-stan UMKM di sekitar lokasi sekaligus disuguhi penampilan silat lanya yang menjadi ikon Kubu Gadang, di mana para pesilatnya tidak beraksi di lapangan tetapi di tengah lumpur persawahan. Usai mengikuti seluruh kegiatan, Sandi menyampaikan Kota Padang Panjang sangat luar biasa, baik itu lingkungan dan kulinernya. Banyak wisata religi yang bisa dikembangkan di Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah. Kekompakan Kubu Gadang ini menunjukkan bahwa negeri kita ini memiliki kearifan lokal. Selain itu, atraksi yang ditawarkan juga menarik dan beda dari yang lain dengan dibalut edukasi. Melalui terobosan, desa wisata Kubu Gadang bisa berperan aktif dalam upaya pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat Padang Panjang dan sekitarnya. Kubu Gadang masuk 75 Adwi 2023 setelah penantian panjang selama 3 tahun. Adwi merupakan salah satu program pengembangan kepariwisataan Indonesia yang sedang digalakkan oleh Kemenparekraf. Program ini diharapkan mampu mewujudkan visi Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Kubu Gadang menjadi satu dari 5 desa wisata di Sumatera Barat yang masuk dalam jajaran 75 besar Anugerah Desa Wisata tahun ini. Pembentukan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Padang Panjang yang sudah punya daya tarik wisata yang banyak, tapi ekonomi kreatif ini harus terus kita kembangkan ekosistemnya, terutama proses uji petik yang kita harapkan bisa segera difasilitasi. Kami akan melakukan partisipasi agar uji petiknya bisa dirampungkan segera, dan nanti subsektor yang ditunjukkan ataupun subsektor lain yang dipilih bisa terus kita tingkatkan sehingga Kota Padang Panjang bisa dijadikan sebagai jaringan kota kreatif di Indonesia, bergabung bersama Bandung, Jakarta, Pekalongan, dan Ambon. Yang kedua adalah potensi dari produk-produk kria dan lapangan kerja serta produk-produk kuliner Padang Panjang ini sudah sangat melegenda. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.